Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sekar Cikalvan. Kali ini kita akan memindahkannya hasil tetasan mesin tetas telur dari bahan box styrofoam ke dalam box brooding ya. Sama dari bahan box styrofoam. Sekarang kita cek. Kita cek ada berapa butir yang sudah menetas. Oh, ternyata ada 2 butir ya. Ini anakan Polanca moist. Anakan Polanca moist. Nah, ini ada yang masih retak-retak ya. Sudah retak seperti ini, tinggal menunggu waktu saja. Ini mesin tetas abal-abal 2 tahun non-stop ya. Selalu menetaskan, berhasil ya, berhasil menetaskan telur ini. Abal-abal. Kita pindahkan hasil tetasannya ke dalam box brooding ini. Box DOC. Nah, kita sudah siapkan. Ada makanan dan minuman juga ya. Kita ganyal dulu. Ganyal dulu. Kenapa ini harus dipindahkan? Karena ini sudah 24 jam ya. Bulunya sudah kering seperti ini. Sudah siap dipindahkan ke box brooding agar tidak mengganggu telur-telur yang sedang ditetaskan ini. Kita pindahkan 2 ekor. Nah, kita masukkan ke dalam box brooding seperti ini. Bahannya masih menggunakan box styrofoam juga. Kebetulan saya banyak stok box styrofoam ya. Simpel saja box broodingnya seperti ini. Tinggal dikasih lampu, tempat makan dan juga tempat minum. Tempat minumnya saya memakai probiotik Gropit ya. Probiotik Gropit sebagai asupan vitaminnya ya. Kemudian ininya memakai pakan 511 sebagai bentuk pakan starter ya. Usia 0 sampai 1 bulan saya full menggunakan pakan starter. Nah, kita tutup saja lagi pintunya. Biarkan hangat. Seperti ini. Nah, agak lebih pendek ya diganjalnya. Ini biarkan dulu. Kita tunggu menetas. Kita balikkan dulu yang ini. Karena belum dibalik ya. Kita balikkan seperti ini. Kita tutup lagi. Ganyal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.